Kapolda Lampung, yang mana kita ini semua sudah diberikan delegasi pendelegasian untuk wewenang dan tanggung jawab. Salah satunya adalah Kepala Satuan Kerja yang berada di Polda bertanggung jawab terhadap kinerja, bertanggung jawab terhadap anggota yang akan dipimpinnya, termasuk Satuan Kewilayahan seperti Polres maupun Polsek. Dalam hal yang terkecil itu Polsek, sebagai basis terdepan pelayanan masyarakat juga harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai ada kendala-kendala secara internal, apalagi ini adalah menyangkut anggota Polri. Polri, dalam hal ini anggota Polri adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Apalagi ini adalah berkaitan juga dengan senjata. Nah, persenjataan ini kan juga artinya tidak mudah lah ya. Dalam hal ini kan orang yang memegang senjata ini tentunya juga ada rekomendasi daripada atasan.